Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial sains gratis asastudio.org. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan memanajemen game yang sudah kita buat selama ini. Dan di sini saya mau menyimpan save as. Saya buat folder baru. Di sini saya ada di project dan flash, lalu project, dan di sini saya berikan mungkin pesawat. Semacam itu, dan di sini saya namakan pesawat tempur. Save, dan di sini saya tidak membutuhkan layer 6 dan layer 5. Oke, saya hapus. Dan saya tidak membutuhkan frame ini. Klik kanan dan remove frame. Dan sekarang saya mempunyai semacam ini. Dan di sini saya ganti ke frame. Oke, saya lihat ke frame 6. Oke, mungkin ke frame 5. Semacam itu, dan di sini remove frame. Dan saya menuju ke sini lagi, dan saya ganti ke frame 5. Jika Anda tes movie, maka Anda akan mendapatkan langsung seperti ini, dan masih tetap seperti fungsi yang terdahulu. Oke, sekarang saya akan membuat loader. Saya simpan dulu ini. Saya simpan, dan saya membuat loader game. Saya membuat baru flash dokumen. Oke. Dan di sini saya simpan ke folder yang sama, pesawat tempur. Dan di sini saya memberikan loader game. Oke, semacam itu, dan saya simpan. Lalu saya membuat ini ke 400 dan 500, sama seperti frame-nya, semacam itu. Dan sekarang saya menuju ke komponen. Saya menuju window dan komponen. Di sini saya mau memberikan loader. Oke, dan di sini saya memberikan width 400, height 500, dan di sini 0, dan di sini 0. Oke, saya sudah mempunyai loader dan seperti itu. Lalu di sini saya memberikan di parameter content path, saya memberikan namanya. Saya sudah membuat di project dan pesawat tempur, saya mempunyai ini, saya copy, dan saya menuju flash, saya paste di sini. Oke, seperti itu. Dan di sini, di loadernya, saya namakan mungkin game, mungkin kotak, kotak game. Oke, semacam itu. Dan sekarang jika saya tes movie, saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya mempunyai putih. Oke, seperti itu. Dan oke, saya menuju ke pesawat tempur lagi, dan di sini saya mempunyai 400 kali 500, dan di loader, di loader saya mempunyai semacam ini, dan skillnya saya buat false. Oke, seperti ini. Di skill saya buat false, lalu auto load true, dan sekarang saya memberikan progress bar. Di progress bar saya memberikan source adalah kotak
game. Seperti di sini, saya punya kotak game dan saya coba tes movie, lalu view. Saya memakai 28 simulate download. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan mungkin saya letakkan di tengah-tengah align. Oke. Dan mungkin saya memberikan semacam ini. Saya memberikan di tengah. Oke, semacam ini di tengah, dan di tengah kontrol test movie dan simulate download, dia akan mengambil playernya dulu. Setelah selesai, dia akan mengambil bahannya. Oke, seperti itu. Dan saya akan menambahkan mungkin warna di sini. Saya menggunakan background mungkin semacam ini, dan saya menambahkan tulisan mungkin mungkin semacam ini. Dan pesawat tempur mungkin semacam itu, dan saya gunakan di tengah. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya tes movie lagi, view, dan oke, di sini saya di static tag. Di dynamic tag, saya memberikan nama teks. Dan oke, lalu saya memberikan di loader. Di loader, saya memberikan action on. Complete. Maaf, di sini on complete. Di sini saya memberikan this dot visible sama dengan false, dan tag dot visible sama dengan false. Oke, semacam ini. Dan jika saya coba